saya teringin nak dengar Datuk Seri. Ni kami dah lama berkawan, tapi tak pernah dengar lagi Datuk Seri Mahathir mengalunkan zikir. Allah. Petang ni eksklusif. Kita semua nak, kita nak dengar Datuk Seri Mahathir alunkan zikir yang dia zikirkan pada apa ni, Datuk Seri Heliza lah. Dia duk zikir kat Kak Ja masa nak tidur malam. Jadi siapa yang nak dengar Datuk Seri Mahathir zikir, saya nak share satu benda. Para ulama kata di setiap pasangan rumah tangga yang dibina, ada satu syaitan yang khas namanya Dasim kan. Syaitan Dasim ni portfolio dia, dia merobohkan rumah tangga. Cuma ramai orang tak tahu apakah bentuk-bentuk cara dia merobohkan rumah tangga tu bagaimana. Ha, ini kita nak tahu ni. Ada dia ada tiga. Hari petang ni kita semua tiga ya. Ha kan. Ada tiga cara macam mana syaitan Dasim ini dia nak merobohkan rumah tangga. Pertama of course lah dengan bisikan. Ha kan. Pertama sekali dia membisikkan kekurangan. Maknanya dia bisikkan supaya kita masing-masing nampak pasangan punya kekurangan. Weaknesses lah dia panggil. Orang Kalumpang kata weaknesses lah. Kan. Maknanya dia, kita semua ada kekurangan. Saya ada kekurangan, isteri saya ada kekurangan, Datuk ada, Kak Ja ada kekurangan. Tapi dia akan highlightkan kekurangan tu. Maaf, contoh-contoh. Tengok hang punya bini tak pandai masak, tak pandai mengemas, muka pun macam tu ya kan. Ketika bergaduh, dia akan mai. Suami pun sama, dia cucuk isteri dia tengok apa laki mana hang jumpa, bus stop mana hang jumpa laki yang macam ni kan. Apa ni kan, dalam muka tak handsome, masak tak pandai, pemalas. Dia akan ketika bergaduh yang tak elok semua nampak. Tu yang pertama kata ulama ya. Dia menyerlahkan kekurangan. Yang kedua, dia akan membangkitkan isu supaya rasa tidak tolak ansur. Macam ni, macam kita kalau kita ada salah faham ke apa kan, dia akan membuatkan kita rasa macam asyik hang je mengalah, asyik engkau je yang duk bermaaf apa, yang memulakan kemaafan. Jangan-jangan, tunjuk hang tu hero sikit, tak payah duk mengalah dengan bini hang tu. Ataupun bila isteri lah, orang perempuan kena tunjuklah sikit yang lemah sangat depan lagi. Dia macam orang panggil apa, membisikkan supaya jangan ada tolak ansur. Dan yang ketiga, dia membisikkan supaya melakukan kezaliman. Tinggal je bini hang tu. Banyak lagi yang muka handsome, ramai lagi saham tengah tinggi, muka James Bond, ramai orang nak lah. Dia macam tu. Ataupun dia pikat isteri pula, engkau tengah cantik, laki macam tu, kau boleh cari banyak. Maknanya dia secara halus lah. Dan memang ini Nabi sendiri akui bahawa bisikan ini dia ada dua. Pertama, bisikan daripada malaikat. Kedua, bisikan daripada syaitan. Mari saja bisikan macam tu, tuan-tuan. Kita dalam hidup ni, Nabi ajak pada kita supaya kita ta'awuz. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Orang tanya, lepas baca tu nak kena tiup kat muka isteri? Tak payahlah. Air dia kata baca jampi awak pula kan. Baca sendiri. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Macam kita datang ke resort-resort ni pun, ialah macam resort ni macam PKP itu kan, banyak tutup. Jadi bila dah lama tak ada orang, mari ke tempat hutan ni. Yang tu elok. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah dia. Sikit sebanyak lah kita pun bukanlah ni sangat kan. Tapi sebagai pengujung lah. Ni banyak lagi program ni. Appointment banyak. Appointment dengan doktor lah. Okay. Last kali. Saya teringin nak dengar Datuk Seri. Ni kami dah lama berkawan, tapi tak pernah dengar lagi Datuk Seri Mahathir mengalunkan zikir. Allah. Petang ni eksklusif. Kita semua nak, kita nak dengar Datuk Seri Mahathir alunkan zikir yang dia zikirkan pada apa ni, Datuk Seri Heliza lah. Dia duk zikir kat Kak Ja masa nak tidur malam. Jadi siapa yang nak dengar Datuk Seri Mahathir zikir, tolong type di ruangan komen nak dengar. Cepat-cepat. Cukup dua orang komen, kita jalan. Ada. Nak dengar, type nak dengar. Ada tak? Dia nak ustaz zikir. Depa nak ustaz rupa. Mana? Dah. Ustaz buka YouTube ke ya? CD. Ada. Siapa nama tu? Ada, nak dengar. Nak dengar. Tolong zikir tu tadi seiring dengan deruan air Sungai Seri Damai Resort ni, kita dengar Datuk Seri Mahathir zikir. Patut lagi mungkin duet sikit dengan Kak Ja kan. Ayat cinta. Wow. Allah. Boleh semua boleh. Nak praktis ke rehearsal tak payah lah. Tak, pasal dia orang masa kahwin pun punyalah, tak pernah rapat, tak pernah kenal, tak couple di luar, tak macam orang couple lain-lain tu. Nak jalan siapa dulu pun dia orang boleh rehearsal, punyalah. Suci sungguh. Masya-Allah. Saya nak abang janggut macam tu. Carilah minyak kelawak ya.
Okey, okey, jom, jom. Kita petang-petang santai-santai. Kita dengar Datuk Sri Mahdi alunkan zikir. Dan lepas tu duet sikit dengan apa tu, dengan Kak Jah sekali lah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu malam Ustaz. Allah. Ha. Zikir apa waktu yang, malam? Yang selam? Boleh menidurkan. Malam ni waktu berehat kan? Ha, jadi? Jadi Lena kan? Lena. Ha? Lena, waktu sebelum Lena. Sebelum Lena. Mesti ada. Mana boleh. Dah Lena. Royok tu boleh. Okay. Kalau ikutkan zikir, paling masyhur lah kita ambil kan. Zikir tu. La ilaha illallah. Sambil tangan. La ilaha illallah. Tangan-tangan. Oh, macam tu. Tak nampak. La illallah Muhammadur Rasulullah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah. Nada dia rendah habis tu. Habis. Waktu malam. Oh, betul juga. Oh, muncik. Bawah punya tu. Itu next after that lah. After that baru ni. After that lah. Satu lagi tu. Satu lagi lagi. Satu lagi apa pun kami. Ada tak satu lagu? Lagu yang macam ada kesedaran, keinsapan sikit yang memang Kak Jah suka, Datuk nyanyi. Tak, kita nyanyi sama-sama lah. Sama-sama. Boleh boh ya. Kan. Okay, apa-apa kami inilah meminta semua orang kat luar sana untuk mendoakan kami dan kita semua. Macam mana doa dia? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Berduet. Okey. Tak dengar isteri Ustaz pula. Dia suka sangat lah pulak tu. Apa zikir Ustaz? Untuk isteri Ustaz. Oh ya. Nak tahu tu. Zikir apa korang? Zikir apa korang? Eksklusif. Kita lagu Raihan kan? Ramai orang boleh amal. Lagu Raihan ke Hairan Ustaz? Jom lah satu lagu yang. Lagu pula. Zikir. Isteri comel. Okey, boleh? Nampak tak? Yang masuk kamera tak? Boleh lah. Kami ada satu zikir. Zikir kami, zikir apa yang? La ilaha illallah. La ilaha illallah tu kan. Sebab kami tahlil setiap malam. Kami tahlil. Okey, tapi nampak tak tu yang dalam kamera, nampak tak? Nampak tu. Nampak kan? Dia ada dalam kamera ni. Kamera abang. Nampak tak? Nampak tak tu? Ayolah nampak. Ah, dia memang ni sangatlah. Okey. Allah. Oh ya Allah. Afian nangis pula dah. Jadi alasan dia begitu kukuh sekali lah kan. Amel lah. So kita boleh demo yang. Allah. Kak Jah boleh pegang tu. 11 kilo tu. Cara pegang tu tak lama tu. Tak lama. InsyaAllah. Okay. Allahu ya Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Ha, itu je lah. Memang itu. Tengok siapa yang masih celik lagi. Kalau saya ni, saya lah nantikan dia kan. Dekat isteri ke? Package. Pasal mereka pun selalu melekat dua. Jadi kita pun buat sekali. Okeylah. So sebagai akhir kita ucap terima kasih kepada Datuk Sri Mahdi, Datin Sri Haliza Helmi yang sudi meluangkan masa sembang-sembang di Sri Damai Resort ini. Alhamdulillah. Di Kalumpang, bagi anda yang nak menikmati suasana alam, tidur dengan bertemankan deruan air sungai. Lama praktis ayat tu. Tekan link yang saya dah sediakan di ruangan caption tu. InsyaAllah sesuai dengan tema keluarga, tema berkhemah, tema mencari kata orang apa, kedamaian, ketenangan. Pemiliknya Datuk Rosli sendiri cerita, ada ustaz-ustaz kadang dia buat finishing kitab. Dia mengarang kitab tu. Dia nak finalize dia punya kitab tu. Dia main sini.
Maknanya ialah dapat ilham kan. Idea tu datang tenang kan. Jauh sikitlah daripada hiruk pikuk kota itulah kan. Itulah dia. Okey, so yang terakhir sekali kita minta Datuk Sri Madi tolong doa sikit. Sedap, saya selalu doa. Audience saya pun kata, ustaz lagi doa. Kan kita minta Datuk Sri Madi sebab bawa balik daripada Sabah mai sini pula. Jadi dia termasuk dalam musafir lagi tak? Tak, pasal tadi semayang musafir kan, jamak kan. Kira musafir lah. Oh, dia kira diskaun semayang. Dia kena doa pun kira musafir juga. Datuk Sri, doa sikit tu. Kami pun teringin juga nak berjaya, nak maju dan beroleh kejayaan macam Datuk perolehi kan. Okey, silakan Datuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Allah, menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi. Amin. Ya Allah, menjadikan sungai-sungai, gunung ganang, bukit bukau. Amin. Ya Allah, yang Maha Esa, Maha Hebat, Maha Segalanya. Ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu datang untuk memohon sesuatu. Ya Allah, kami tahu kami tak layak untuk memohon padamu. Ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa padamu. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat. Ya Allah. Amin. Pandanglah kami dengan pandangan kasih. Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan redha. Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kesihatan yang sempurna. Ya Allah, amin. Keberkatan rezeki. Ya Allah, amin. Kebahagiaan. Ya Allah, ketenangan. Amin. Ya Allah, kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu. Ya Allah, kami bodoh, kami jahil. Ya Allah, kau amin. Bantulah kami. Ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah kami mampu lakukan apa saja yang kami nak lakukan. Ya Allah, berilah kami keberkatan. Ya Allah, redha atas kami lakukan. Ya Allah, amin. Tingkatkanlah amal ibadat kami. Ya Allah, berilah kami lakukan semuanya hanya sanya kerana-Mu. Ya Allah. Amin, ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Alim sekali lagi. Makan tasbih. Bukan bertasbih, makan tasbih. Merelik pula kan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua rekan-rekan audien kita menonton di page saya dan juga page IG Kak Jah kita, Nuhaizah Helmi. Terima kasih banyak. Moga ada rezeki, kita jumpa lagi lah. Semang-semang lain kali. Doakan kebahagiaan mereka dunia akhirat, mencapai syurga Allah Ta'ala dan diberkati hidup. Amin. Ya Rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.